Jumpa lagi dengan Bolang, Bok Bertualang. Semoga teman-teman ada dalam perlindungan Tuhan. Semua terhindar dari wabah penyakit yang sedang mengamuk sekarang ini. Bolang kali ini kita menuju ke Devil Pau atau cakar setan. Ada beberapa teman menanyakan hiking kemana yang tipis-tipis tapi pemandangannya cukup bagus, tidak terlalu jauh. Salah satu pilihannya adalah hiking ke Devil Pau atau cakar setan. Bagaimana rute menuju ke Devil Pau? Bo sajikan dalam video kali ini. Ikuti sampai selesai. Bok memilih naik bus nomor 14 dari Saiwanho karena pemandangannya yang cantik dalam rute bus ini. Rute bus ini melewati banyak tempat cantik, diantaranya Titan Bridge, tempat yang kita sering foto-foto, juga Turtle Cove Beach. Dari atas bus kelihatan sangat cantik, pemandangannya sangat refreshing sekali. Kita turun di Stanley Village. Kemudian kita menyeberang ke Pasar Stanley atau Stanley Market. Kita melewatinya, bisa sambil window shopping, melihat-lihat, cuci mata, dan menuju ke Stanley Promenade, di mana banyak sekali cafe shop dan bar, juga cafe yang Instagramable. Kita bisa foto-foto di waterfront itu, dan kita menuju ke Murray House. Satu bangunan juga yang cantik, yang juga asik untuk foto-foto. Teman-teman bisa untuk foto-foto di situ. Kita start dari samping Murray House ini menuju ke Devil Pau. Dari samping Murray House ada jalan di sepanjang tepi laut dan hutan sampai mentok, naik ke tangga, kemudian keluar ke jalan raya. Kita akan kembali ke jalan raya di Chung Hom Kok Beach. Teman-teman juga bisa dengan rute singkat dari Central naik bus 6 atau 6X atau bus-bus dari North Point 66 dan 65 yang turun di Tongtong Beach, kemudian turun jalan lurus ke depan.
jalan masuknya sebenarnya tidak jauh, tapi ketika Mbok jalan ke tempat ini, oh, sudah ada mungkin kecelakaan sehingga banyak mobil-mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang parkir di pintu masuk untuk naik ke Devil Pau ini. Kami jadi putar ulang menunggu mereka selesai tugas mereka. Setelah bapak-bapak selesai bekerja, kami kembali dan sudah clear. Pintu masuk untuk menuju ke Devil Pau ada tanda pita-pita. Sebelah seberang jalan itu ada pipa pemadam kebakaran serta tebing besar. Nah, itu ciri-ciri untuk masuk menuju ke Devil Pau. Di awal memang agak susah. Kita perlu berpegangan kepada akar-akar pohon atau sedikit merayap dan naik tebing batu sedikit yang agak miring, lumayan terjal, tetapi masih bisa dibilang mudah. Sebaiknya teman-teman bawa kaos tangan dan siapkan sepatu yang tidak licin. Hah? Teruslah, kita naik. Kamunya apa? Jalan menuju ke Devil Pau memang agak bersemak-semak dan berbatu-batu. Teman-teman mesti hati-hati. Sebenarnya tidak hanya Devil Pau aja. Kalau kita mau berburu batu-batu cantik, berbentuk cantik, di atas pun banyak, sampai ke ujung di Chungkongkok Park. Dan di seberang Devil Pau kita bisa melihat satu pantai yang cantik, pantai Chungkongkok Beach itu sendiri.
Jalan lah. Aku nggak akan ke situ. Lu sama Cimciah. Taruh tambang. Hati-hati ya, licin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan silakan di-share video ini agar teman-teman juga yang belum tahu rute-rute ke tempat cantik terbantu dengan video-video Mbok. Terima kasih. Kita coba mengunjungi pantai yang kita lihat dari atas, Pantai Chong Hong Kok. Kita berjalan ke pertigaan yang besar tadi, belok ke arah jalan ke pantai, tapi mungkin karena COVID-19 ini semua pantai ditutup, jadi kami hanya sampai di pintu untuk turun ke pantai. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video-video Mbok selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share.